Dikit-dikit baperan, engkau bisa bercandaan. Salah dikit jadi kasus besar-besaran. Banyak yang tak sejalan, dianggap bertentangan. Kini jadi perbincangan semua orang. Hiburan dianggapnya seriusan. Awas darah tinggi, nanti kamu penyakitan. Hidupmu kurang ngopi, tapi kebanyakan ngimpi. Jadinya bingung, enggak tahu bisa bercandaan. Salah dikit jadi kasus besar-besaran. Banyak yang tak sejalan, dianggap bertentangan. Kini jadi perbincangan semua orang. Cuma hiburan seriusan. Awas darah tinggi, nanti kamu penyakitan. Hidupmu kurang ngopi, tapi kebanyakan ngimpi. Jadinya bingung, enggak tahu mana hiburan. Yuk kita ngopi kawan, tak usah jadi pikiran. Urusan orang, kamu jangan ikut-ikutan. Kebaikan disesatkan, keimanan dibutakan. Hanya karena kedengkian semata pada dirinya. Kebenaran disalahkan, menjadi bahan fitnahan. Terjadilah pertikaian, pembenci makin mengkilap. Korban iri, korban dengki, korban fitnah para pembenci. Dijatuhkan, dihancurkan sana sini, jadi ucapan semuanya sirna.
kebaikan disesatkan, keimanan diputakan hanya karena kedengkian semata pada dirinya. Kebenaran disalahkan menjadi bahan fitnahan, terjadilah pertikaian, pembenci makin mengkilang. Korban iri, korban dengki, korban fitnah para pembenci, dijatuhkan, dihancurkan sana sini jadi ucapan kebencian. Seribu kebaikan kini telah hilang hanya karena satu fitnah. Hanya sekejap saja semuanya sirna, hanya mengingat yang buruk saja. Memang itulah sifat manusia, diadu domba fitnah dipercaya. Soyo susah,
tutu urusanku. Oh oh tenan kampang nasuan, oh oh tenan kampang paperan. Bapa itu aku raruki, ora tak gagas, ora tak urusi. Oh oh tenan tukang nyalahi, senang nyacat, senang ngurusi, senang mateni dalam rezeki. Siap menanti siksaan.
pesantrennya. Gus Samsudin ramah perilakunya, banyak orang yang memusuhinya. Gus Samsudin aja dah bukan lawan akal seliman, hingga makin banyak orang tak suka padanya. Kena cadap dari pitar daerahnya, asli Jawa Timur, tua muda mengenalnya. Bela diri itulah hobinya, murah senyum itu pribadinya. Samsudin itulah namanya, Angus Wantoro pondok pesantrennya. Gus Samsudin ramah perilakunya, banyak orang yang memusuhinya. Gus Samsudin aja dah bukan lawan akal seliman, hingga makin banyak orang tak suka padanya. Gus Samsudin aja dah dari pitar daerahnya, asli Jawa Timur, tua muda mengenalnya. Bela diri itulah hobinya, murah senyum itu pribadinya. Gus Samsudin aja dah bukan lawan akal seliman, hingga makin banyak orang tak suka padanya. Kena cadap dari pitar daerahnya, asli Jawa Timur, tua muda mengenalnya. Bela diri itulah hobinya, murah senyum itu pribadinya. Pirang tinten iki kulo ramireng suarane, rasane koyo taunan kulo ngampet kangene. Pun acur-acuran rasane ati iki, kok mentolo timen podo nyalah-nyalah nih. Sing rasanan ben rasanan wis rapopo, muka wae sesok waleh dewe. Rangga tekne omongane wong raceto, tasik kiat nompo paituane. Wong ora seneng tiap ana tetep ra seneng, ben kewae yuk
aku tuh jembar hati nih. Mbak urus sana tetap ora ono kunane. Penting kowe sehat waras selawase. Pirang tinten iki kulo rame reng suarane. Rasane aku ya taunan kulo ngampet kangene. Pun acur-acuran rasane ati iki. Kok mentok lo timun podo nyalah-nyalah nih. Sing rasanan ben rasanan wis rapopo. Muka wae sesuk wale dewe. Rangga tekne omongane wong ra cetha. Tasik kiat nompo paituane. Wong ora seneng tiap ana tetep ra seneng. Ben kewae yo kudu jembar atine. Mpo urus sana tetep ora ono kunane. Penting kowe sehat waras selawase. Keberkahanmu
meski jauh di sana, namamu terucap di doa. Rindu hatiku, tak tahu lagi harus ku tahan. Sungguh menyiksa, engkau penerang jiwa-jiwa dalam kegelapan dan kesesatan. Hari-hariku menanti, kapan kau kembali. Aku kesepian tanpa nasihatmu. Ku mohon segera pulang, rindu semangatmu. Semoga kau bisa menjalani semua derita ini.